الله وبركاته النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sahabatnya 269 Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kana sallallahu sirra sembahyang tahiyatul masjid. Adapun sembahyang tahiyatul masjid, maka itu sunnatun mu'akkadah, mana sunat yang kuat dituntut. Sunat yang kuat dituntut. 2 rakaat atau lebih hingga tiada gugur. Ia dan jikalau khatib di dalam membaca khutbah hari Jumaat sekalipun, ya, mana tidak gugur selagi tidak duduk tu boleh semayang. Cuma dia ni semayang boleh digangkai dengan yang lain. Sebab dia tu ghairu maqsudun bizati, tidak dikasatkan dengan diri dia. Apa semayang pun, bila kita jangan duduk masuk masjid kecuali kita apa semayang. Ha, jadi maknanya saya ke masjid khusus niat ataupun niat yang lain atau dicantum tak. Dan hasil fadilat semayang tahiyatul masjid itu disertakan dengan semayang fardu, boleh juga atas semayang sunat ratibah, semayang sunat qabliyah ba'diyah atau lainnya. Sebab kerana maksud syarak bahawa jangan disunyikan oleh orang yang masuk ke dalam masjid daripada semayang barang apa sembahyang. Dan dari kena inilah makruh masuk ke masjid dengan tiada air sembahyang. Masuk masjid tak ada sembahyang, hukum dia makruh. Sebab dia tak ada sembahyang, dia tak boleh nak sembahyang tahiyatul masjid. Maka jika ia masuk ke dalam masjid dengan tiada air sembahyang, sama ada ia lalu atau duduk, maka hendaklah ia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Ya, artinya maka fadilat itu menyamai akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali aja. Sama kedudukan dia, pahala dia lah. Demikian lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada ulama' yang dahulu-dahulu. Mana dia ambil sedutan dari ulama' dulu. Dan kata setengah fuqaha, ulama' fiqah, tiada dapat fadilat tahiyatul masjid jika disertakan dengan semayang yang lain. Ya, dia datang Jumaat lewat, tiba-tiba nak semayang 2 ni. Imam tengah baca khutbah, dia nak semayang qabliyah Jumaat ke tahiyatul masjid. Dan jamhur dia boleh cantum usalli sunatan qabliyah Jumaah ma'a tahiyatul masjid, atau usalli sunatan tahiyatul masjid ma'a qabliyah Jumaah. Saja kesembahyang tahiyatul masjid serta qabliyah Jumaat boleh jamhur. Tapi ada mengatakan tak boleh, kena asing-asing. Tapi yang kuat mengatakan boleh cantum. Sebab dia ghairu maqsudun bizati, tidak dikasatkan dengan diri dia. Maksudnya apa sembahyang pun boleh. Kalau dia khusus boleh ataupun sebaliknya. Dia macam sunat Syawal juga lah, 6. Puasa 6 tu. Dia nak, itu sengaja daripada ulama' masukkan, ghairu maqsudun bizati, yang tak dikasatkan dengan diri dia. Maka boleh cantum. Dia puasa qada serta puasa 6, boleh. Ada pun macam duha tadi. Sebab duha maqsudun bizati, dikasat dengan diri dia. Maka kalau gitu dia nak duha-duha. Tahiyatul masjid. Ya. Duha dengan sembahyang lain misalnya. Habis. Dan setengah tu, mana setengah qala ba'dul fuqaha, kata setengah fuqaha tiada dapat fadilat tahiyatul masjid jika disertakan dengan sembahyang yang lain, melainkan jika ada diniatkan sertanya tahiyatul masjid, kecuali diniat khususlah. Dan jika tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka hasil tahiyatul masjid tetapi tiada baginya fadilat. Fadilat tak ada, tahiyatul masjid tu hasil. Macam-macam ni semua benda ijtihad di perbahasan ulama. Kemudian sembahyang sunat wudu. Adapun sembahyang sunat wudu itu, maka iaitulah 2 rakaat
Kemudian daripada mengambil air sembahyang, sabda Nabi SAW, dakhaltu al-jannah. Dakhaltul jannah para'aitu Bilal dan fiha fakultu di Bilal bima sabaqtani. Ya, faqala Bilal la a'rifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli akibahu raka'atain. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim. Masuk aku dalam syurga, melihat aku akan Bilal di dalamnya, maka aku kata bagi Bilal, dengan apa mendahului engkau akan daku ke syurga? Maka kata Bilal, tiada hamba tahu akan suatu melainkan bahawa tiadalah hamba berhadas. Kemudian maka hamba ambil air sembahyang, melainkan hamba sembahyang, kemudian daripada dua rakaat. Lepas sembahyang sunat wuduk, sembahyang dua rakaat. Tapi pintu syurga tak dibuka melainkan Rasulullah SAW dulu. Kemudian sembahyang ketika masuk ke dalam rumah atau keluar daripadanya. Ada pun sembahyang dua rakaat pada ketika masuk dalam rumah atau keluar daripadanya. Maka itu sabda Nabi SAW, iza kharajta min manzilika fasalli rakaataini yamna'anika makhrajasu wa iza dakhalta ila manzilik. Fasalli raka'atain yamna'anika madkhalasu. Apabila keluar engkau daripada tempat kediaman, kita nak bersapi nak jalan, maka hendaklah sembahyang oleh kamu dua rakaat. Dan saya menegahkan keduanya itu akan engkau keluar kepada tempat kejahatan. Itu dia punya kelebihan. Dan apabila masuk engkau kepada tempat kediamanmu, kita dah balik masuk rumah, maka sunat kita sembahyang dua rakaat lagi. Nah, saya menegah keduanya itu akan engkau daripadanya kejahatan. Jadi nak sembahyang, keluar sembahyang rakaat, balik pun sembahyang rakaat, masya-Allah. Itu semua menandakan apa? Hakikat dia nakkan merangkaikan kalbi kita dengan Allah Taala semakin kuat. Di mana saya buat kerja tu, minta mengadu, nak buat tu mengadu dengan dia, minta dengan dia, sembahyang dia. Kemudian sembahyang istikharah. Apa makna istikharah? Talabut takhir, mana menuntut pilihan supaya Tuhan pilihkan. Adapun sembahyang istikharah itu, maka itulah apabila engkau mencita satu perbuatan yang kita nak buat, tidak buat tidak, atau ada dua perbuatan, yang ni ke yang tu kita nak buat, dia nak berniaga ke nak bertani misalnya, atau kerja yang lain yang halal. Maka bila berlaku kesamaran itu, naklah diminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan dari Tuhan dengan cara ini. Dia telah menunaikan sembahyang istikharah. Mencari satu perbuatan padahal tiada engkau mengetahui akan maslahatnya pada mengerjakan akan dia, atau pada meninggalkan akan dia. Nak buat elok ke tak buat elok, domain 50-50 semayang. Maka sungguhnya telah menyuruh Rasulullah SAW dengan mengerjakan semayang dua rakaat dahulu daripada masuk kepada suatu perbuatan itu. Padahal ia membaca pada rakaat yang pertama ialah suatu Fatihah dan surah Al-Kafirun. Rakaat kedua baca Fatihah dan surah Al-Ikhlas, mudahnya. Maka apabila selesai bersembahyang, maka hendaklah ia berdoa dengan doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudrati wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal amra khairan li fi dini wa dunyaya wa akibati amri ajilhi faqaddirhu li wa barik li fihi summa yassirhu li. Wa in kunta ta'lamu anna hadhal amra sharrun li fi dini wa dunyaya wa akibati amri ajilhi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdurni al-khaira aina ma kana warhamni innaka ala kulli shay'in qadir. Itu doa kita mengajukan kepada Allah Ta'ala, menzahirkan hajat dan fakir kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua urusan. Sehingga kita nak buat satu pekerjaan pun, minta Tuhan pilih ya, supaya ada sentiasa berada dalam petunjuk dia. Artinya, wahai Tuhanku, bahwasanya aku memohon kebajikan akan engkau dengan ilmumu, dan aku memohonkan kau kuasa dengan kudratmu, dan aku mohonkan akan engkau daripada anugerahmu.
yang amat besar. Maka kerana bahawasanya engkau yang kuasa dan aku tiada kuasa, dan engkau yang terlebih mengetahui dan aku tiada mengetahui, dan engkau yang lebih amat mengetahui akan segala yang gaib-gaib. Wahai Tuhanku, jika ada engkau ketahui bahawa segala pengetahuan pekerjaan ini yang nak buat ni, niatkan, lebih baik bagiku. Baik ke mana tu? Pertama dalam agama dulu, dalam agamaku dan duniaku, dan pada akhir perbuatanku, dan pada segeranya, ya, di akhirat dan dunia, dan pada bertangguhnya. Maka kuasakan olehmu pekerjaan itu bagi, kalau boleh baik, minta Ta'ala lowongkan dan berkatkan pula olehmu bagiku kepada pada kemudian, maka mudahkan olehmu akan dia bagiku. Mereka dah baik, minta berkat dan minta mudahkan. Dan jika adalah engkau mengetahui, ketahui engkau bahawa sebenarnya segala pekerjaan itu kerjaan yang kejahatan bagiku, mana tak elok, boleh bawa maknanya rosak, ha, dalam agamaku dan di dalam duniaku, pekerjaan yang harus ni, ha, dan akhir perbuatanku dan segeranya dan bertangguhnya, maka engkau palingkan akan dia daripada ku dan palingkanmu daripada aku daripada ni. Ya Allah, dan palingkan, ha, dia daripada ku dan aku daripadanya. Itu asal dia, akan daku daripadanya. Yang ini jauhkan olehmu akan daku daripadanya urusan dan pekerjaan tadi, dan kuasakan olehmu bagiku akan berbuat kebajikan di mana saja kita berada, barang di mana ada ia, dan redhamu akan daku kerana engkau yang terlebih yang mana kuasa atas beberapa, akan segala sesuatu, beberapa segala sesuatu, beberapa berbuat, nah, berkuasa berbuat akan sesuatu. Janganlah semua dalam kuat, kuasa milik besar Allah Ta'ala. Dan diminta mengadu dengan Tuhan. Ini bukan perkara wajib, ya. Kerana perkara wajib nak buat, kita istihara tak payah. Ini nak kisah main Jumaat, istihara nak pergi tidak. Tak boleh itu. Benda tak wajib, tak boleh. Dia boleh benda ni, pertama tak bercanggah syariat, benda yang harus, ha, kita nak buat tidak, nak buat tidak. Atau ada dua pilihan, dua pekerjaan, atau boleh. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya, wa qala ba'dul hukama man u'tiya arba'an lam yumna arba'an, man u'tiya syukra lam yumna ilmazid, wa man u'tiya taubata lam yumna al-qabul, wa man u'tiya al-istiharah, ini tempat dia, lam yumna al-khaira, kalau wasal lam yumna il-khaira, wa man u'tiya al-masyuk al-mashwara lam yumna is-sawab. Empat perkara ni kalau ada, tak dapat empat perkara. Dan kata sengah hukama, barang siapa diberi akan empat perkara, nasaya tiada ditegah daripada empat perkara. Pertama, barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala syukur, nasaya tiada ditegah daripada bertambah tambahan nikmat, la in syakartum la azidannakum, bersyukur aku tambah. Keduanya, barang siapa diberikan akan taubat atau ilhamkan kalbi dia dengan ikhlas, dia bertaubat sungguh, nah, saya tidak ditegahkan dari kabul, mana mesti dia terima Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa diberikan istihara, ini mahal terjemah kita, ya, dia nak buat apa dia istihara, nah, saya tidak ditegahkan akan kebajikan, mana sentiasa berada dalam kebaikan, kebajikan dan keredaan Tuhan. Dan keempat, barang siapa diberi musyawarah, mana apa urusan dia berbincang, tidak membuat keputusan sendiri tak, nah, saya tiada ditegahkan akan benarnya, maknanya kebenaran dia akan dapat apabila dia buat kerja tu selalu bermusyawarah. Itu di antara kelebihan dia. Dan satu lagi, salatul hajah, ada pun sembahyang hajat, maka itu barang yang, barang siapa picik, mana berlaku kesempitan atasnya segala perbuatannya dan segala hajat membaikkan akan agamanya atau dunianya, eh, mana ada masalah, eh, ada problem dia, ha, kepada suatu perkara padahal tiada kuasa ia atasnya, eh, tak terdaya lagi dia nak buat, maka semuanya telah diriwayatkan, eh, oleh ulama daripada Wahab bin Wardi, ya, Wahab Ibn Wardi rahimahullah ta'ala, bahawasanya ia berkata bahawasanya setengah doa yang tiada ditolak, iaitulah bahawa hendak sembahyang 12 rakaat.
ya, cabaran hajat besar sembahyang 12 rakaat. Padahal membaca pada tiap-tiap rakaat, maka tiap-tiap rakaat bacaan sama tu, ya, akan suratul Fatihah dan ayat kursi dan kul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat. Di sembahyang ya itulah 12 rakaat. Ya, dua salam, dua salam, dua salam, satu salam. Dia baca Fatihah dan ayat kursi dan kul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat sama. Maka apabila selesai daripada sembahyang, maka sujud ia dan membaca ia di dalam sujudnya, subhanalladzi labisal izza wa qala bihi subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bih subhanalladzi ahsa kulli shay'in bi'ilmih subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu subhanazil manni wal fadl subhanadzil ajzi wal karam subhanadzil tuli wal ni'am as'aluka bima'akidil izzi min arshik wa muntaha rahmati min kitabik wa bismikal azami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajr antusalli ala muhammadin Nabiyir Rahmah wa ala alihi ya wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara doa. Dibaca ini insyaallah makbul doa ni. Membelarkan dua rakaat bacaan Fatihah kemudian ayat kursi kul huwallahu ahad. Tiap-tiap rakaat insyaallah mustajab doa dia itu. Artinya Maha Suci Tuhan yang memakai akan kemuliaan. Ya, Tuhan bersifat, maka Tuhan bersifat dengan kemuliaan dan kebesaran. Mengata ia dengan dia. Apa dia kata? Subhanalladzi sampai habis. Ya ta'attafa bil majdi wa takarrama bih. Maha Suci Tuhan yang bersifat dengan kemuliaan dan bersifat kemurahan dengan dia. Maka dia kata Maha Suci Tuhan yang menghinggakan bilangan tiap-tiap satu dengan ilmunya. Mana semua benda tak termasuk, tak terlepas daripada ilmu Tuhan, Tuhan hinggakan. Maka Maha Suci yang tiada saya tasbih itu melainkan bagi. Ini cara kita berdoa. Puji-puji dulu baru kita berdoa. Itu adab. Maha Suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan anugerah. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai anugerah dan nikmat. Ya, aku pohonkan akan engkau ya Allah dengan tempat jadi kemuliaan daripada arasmu dan dengan tempat penghinaan rahmat, penghinaan rahmat daripada iaitulah kitab. Dan aku pohonkan dengan nama cuma tawasul yang terlebih besar dan dengan kekayaanmu yang tinggi dan dengan kalimatmu yang sempurna yang tiada melampaui akan dia. Oleh orang yang berbuat kebajikan dan orang yang berbuat maksiat, bahawa engkau beri rahmat atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rahmat dan di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai daripada membaca doa ini, maka pohonkan olehmu akan hajatmu itu nasai diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi segianya jangan hajatmu itu jadi maksiat adalah. Yang diminta-minta benda yang ditegak oleh syarak bertentangan dengan syarak, syariat tetap dibenarkan. Habis. Kemudian sembahyang sunat tasbih wallahu a'lam.